Apa sih? Panas gak nih? Enggak. Assalamualaikum. Jadi ini balik lagi ke kontennya masak-masak, yaitu Putri namakan. Jadi kontennya ini Putri punya ide, jadi namanya masak-masak bareng Putri. Oke, jadi kali ini karena sekarang banyak orang, terus Putri itu jago banget masak spaghetti carbonara, sampai-sampai kalau di rumah itu tuh kayak semua tuh pengen terus, sampai kayak Kak Ade, Rizwan, Ferry tuh pasti kayak pengen spaghetti carbonara. Nah, biasanya kalau Putri bikin spaghetti carbonara tuh biasanya dari Indomie, itu the best banget, apalagi kan udah ada rasa Indominya gitu kan. Kalau ini nggak tahu nih ya, karena kekurangan bahan, bawang putih nggak ada, aduh bingung banget, cuman semoga berhasil, semoga enak nanti, jadi kalian harus ikutin. Banyak loh Kak. Iya, makanya dua aja. Parantian. Nih, jadi pertama-tama kita harus rebus minyak spagettinya. Ya, pasti kayaknya kalian tahu sih ya bikin spagettinya. Tapi kalau ini tuh penuh dengan cinta, apalagi Putri masakin untuk calon Ati. Isi sendiri ya. Iya ya, calonnya calon apa? Doain aja yang terbaik. Aku dari dulu. Lagi nggak, Bud? Soalnya buat topping di atas sama mau di itu. Betul. Jatuh, salahin Randy. Nah guys, kalau kalian ingin spaghetti itu kalian harus coba dulu teksturnya. Teksturnya gitu loh, kan kadang kayak masih keras. Tapi bikin penasaran tuh, aku pengen banget bikin spaghetti aglio-olio ya, karena belum pernah. Takut. Enggak lah, karena sun. Sini sun. Awas, nanti jatuh cinta. Udah kali. Kenapa kalian diem? Oh kalian maksudnya? Soalnya kalian gak udah maksudnya kan yang nyanyi ya? Iya. Udah gak kalian? Udah. Aku tuh nyanyi aja. Iya maksudnya kamu udah. Iya. Udah jatuh cinta. Iya kan? Iya harusnya gitu. Iya iya. Cinta kepada jicamu. Waduh waduh waduh. Jangan-jangan dia jodohmu. Jodohku dong. Jodohmu kan? Kan aku nyanyi kamu. Oh iya. Biasa aja di nyanyi. Bisa dong. Ini gimana? Aku lebih jelas mana penting kalau dia adalah jodohku. Ah? Min. Istirahat dulu. Yang masaknya makin semangat ini. Hey. Istirahat dulu. Kan di mana-mana rumah tangga itu suami yang istirahat, istri yang bekerja. Oh guys, guys, udah jelas? Enggak, emang bener. Kalian bisa komen di bawah apa itu pertanyaan? Enggak, emang bener kan? Iya. Istri masak, nyiapin untuk suaminya. Iya, suaminya lagi istirahat. Iya. Siapa? Masak lagi ya, guys? Udah sih. Belum. Kamu udah pas. Sama dia. Wah. Gitu dong, guys. Kayak gitu-gitu tuh yang dicicin tuh nanti jadi kan? Ya udah enggak jadi tapi baper aja. Itu kan rencana kita. Kita aja. Belum lah. Tim sukses, kita aja tim sukses. Iya, kita tim hore-hore ya, Ren. Kita tim hore-hore. Doa yang terbaik. Ini aja dulu ya. Macam kan? Nah, kita
dulu ya. Tiriskan. Dinginkan. Udah tiriskan itu kan dinginkan. Tiriskan lu. Tiriskan tiris. Oh tiris. Aku tiris bilang. Udah tuh belum beres kamu ngeluarinnya juga. Iya belum. Makanya dari udah kalian mah. Dikenanya. Aku kan udah makan ini buat kalian aja. Kalian apa siapa? Kalian. Kuat kamu udah kuat. Aku tuh Jeff. Kok Jeff? Siapa? Oh, itu punya aku dong. Aku kamu sebenarnya. Iya, udah. Paham lah. Oke guys, udah ya. Sekarang kita mau goreng ini dulu. Goreng. Sari, apa namanya? Tumis. Tumis. Ini dulu ya, bawang putih dulu. Kita masukkan minyak dulu. Secukupnya. Jangan lupa disiapin bahan-bahan yang akan kita, terutama ada telur juga. Oke, kita tuangkan. Bawang putihnya kurang gak sih? Udah. Udah ya guys. Kenapa aku sih? Masukin? Iya, telur. Ya, belum nyobain. Udah, sudah, sudah. Biar telur. Ayo, gimana? Sini bagus tau lampunya. Oke. Bagus lampu. Dasar emang. Iya, maksudnya cahayanya. Ini jadi fans. Aduh. Gila lu itu tangan. Itu megang tuh. Itu dong kalau masak. Itu tapi kan panas. Harus cobain dong. Aku gak tau. Iya yaudah. Gak sepanas gitu dia. Nah ini bawang putih dulu. Ini ala Putri Delina ya guys. Ini udah kecium banget bawang putihnya. Oh my god, oh my god. Ntar ketahuan. Apa sih? Ini sepertinya minyaknya kebanyakan, tapi nggak apa-apa. Kayak nggak masalah gitu. Nggak apa-apa. Kayaknya bawang putihnya kurang deh kak. Mau lagi? Iya. Kamu tuh aku nggak nyangka mie segini, woi. Mie spaghetti. Keluar dong. Putih itu pinter banget. Iya. Kebetulan emang alhamdulillah dari SD rankingnya 3, 2, 1. Dari belakang. Kayaknya sih akan semua karena ini enak banget. Sebelum garam, biasanya Putri akan masukkan keju terlebih dahulu. Masukin kejunya. Spaghetti carbonara ala Putri Cek. Enggak gitu. Spaghetti carbonara ala Putri. Nah gitu kalau udah. Jadi kayak kental gitu guys. Jadi kita mengentalkannya itu pakai dari 4 tahun dari telurnya. Tolong asisten ke chef ke aku ini. Kapan nanti cobainnya? Aku sih pakai si airnya dulu. Coba satu dulu. Kejunya kurang sebagian. Itu semua. Pecah. Aduh aku jadi jadi oranye ya guys karena kuningnya. Apa? Lagi gak sini aku parut dulu? Panik. Ya parut dulu aja kan. Oke aku cobain dulu ya sebelum kepake. Akan pakar guys. Yuk terang. Dapat. Rasa apa? Ayo, rasa yang pernah ada. Berarti kayak gitu ya kalau aku tinggal. Kita masukin sosis ya, biar matang di dalam. Ini udah pas sih, karena si creamy-nya itu dapet sih. Perasaannya juga ya. Nagun malu.
Kita tuh harus feminin. Gue udah tahu sih. Kak Ade coba cobian. Kak Ade. Kurang apa? Asin. Pas ya? Benar? Benar. Kurang dia. Kurang dia. Kurang kasih sayang kayaknya. Curhat sih sebenarnya dari tadi tuh Areni sekarang guys. Oh, guys, sebenarnya gitu. Kita tuh kalau misalnya namanya PDKT, kita terus berjuang di awal. Nah, kayaknya sih harus berjuang. Oh iya ya. Datang ke sini. Oh iya ya, salah. Masa berjuangnya awal doang? Iya. Harus seterusnya. Terus ya, kita harus berjuang di awal sampai akhir gitu. Kalau misalnya udah terlihat seperti itu, berarti dia benar-benar cinta dan tulus sama kita. Jangan pas awal doang. Memang enggak harus gimana gitu mewah, tapi setidaknya kita melihat perjuanganmu. Nah, lihat guys, aku udah suka banget kalau misalnya udah lihat bluk. Ini lucu banget ini lihat tuh. Creamy banget gitu kan, oh my god. Kaki mencintai dia. Kakek, sumpah kakek, kak. Yang biasanya di kamar si di bete. Makasih Jeffrey. Ngaco, makasih kaki dong. Kan bilang makasih dong. Atas apa? Atas bikin konten. Udah kali lumut. Udah sebenarnya lihat tuh sudah berapi-api. Berasap. Berapi. Berapi mau kebakaran. Kalau berapi ada asapnya kan? Ada ya? Ini. Ada yang belain aku saya. Maksudnya dicang. Aku tuh perlu pembelaan. Selama ini tuh aku selalu sedih, galau, bad mood. Udah ya guys nih. Sini aku masukin. Di sini kita mau masukin mie-nya. Yuk cepet yuk. Kesian itu baby papa. Tuh kan kaki. Nah. Oh my god, aku pengen makan. Iya udah nggak apa-apa put, sekali doang. Nggak boleh gitu atuh. Enggak. Aku suruh enggak. Masa dia habis disuapin? Iya. Benar ya. Dua kali. Ditunggu nih udah di record. Udah kan? Ya. Harus berarti. Soalnya dia belum selagi ada dan selagi dekat. Jomblo lagi. Cobain guys. Aing. Oh, iya. Mohon gitu. Nyobain masakan tapi sambut dari Delina. Yuhu. Pas. Kasih garam dong kita. Kurang berarti guys. Tapi susah nih. Sehat, alhamdulillah. Ini siapa yang naruh di situ? Enak kan? Nah ini pas kak, soalnya nanti mau pada pakai keju gitu. Kak, ini buat campur ya. Aku tuh gini guys, kalau misalnya suka sama orang, tuh pasti benar-benar memperjuangin terus. Oh iya. Iya, serius aku mah. Aku tuh orangnya bucin banget. Jadi kayak gimana caranya tuh pacar aku tuh bisa seneng kayak pacar? Ya, membuktikan dulu. Membuktikan bahwa tete-tete sayang. Sayang. Wait a minute. Ya, gitulah pokoknya ya. Pasti netizen sip-sipin kalian. Jeffrey. Sebentar. Dicombo. Kok gitu? Iya, ini kan kreasi aku. Ternyata kita lagi bikin buat anyong. Kak, ayo ambil kak sekarang. Iya, itu tuh piringnya. Kamu cekokin Jeffrey aja ya. Maksudnya dia makan dulu bentar dikit ya. Mau bikin dia ente. Iya, udah apa? Kasihan sih Jeffrey, aku ambil dikit aja yang gede ya. Ini. Mana ini? Spesial. Khusus. Ini. Oh my god. Ayo. So scared. Apa namanya? Lagi pelajarin JMP. Oh, skrip ya? Aduh apaan sih ini? Udah dong. Wah, apa sih? Gak jelas semua. Kok malah? Apa sih? Aku gak suka deh ada kamera-kamera gini. Ya udah gak usah. Gak aja. Oh, enggak dong. Yang masak Putri sih. Nah, iya sih yang masak aku. Happy birthday to you. Happy birthday. Tuh dia dibawain makanan sama Putri tuh. Aku masak loh. Makanya tuh. Aku masak loh. Waduh. Nah, sebelum syuting. Waduh. Dikasih cakar. Cakar. Iya sebelum syuting biar semangat. Oh, boleh nggak Putri suapin? Ya. Boleh. Boleh suapin ya. Khusus Putri suapin dong, Jeff. Iya. Iya, bagus sadar.
Cakar-cakar. Itu ada maknanya bentuknya gitu tuh. Aduh. Apa ini maknanya? Jelaskan dong. Duh, aduh, siapa ini? Bentar. Ini masakan aku loh guys, aku mau sombong dikit. Oke. Masih. Panas gak nih? Enggak. Enak gak? Jujur. Entah, belum ketelan. Oh belum? Kira selebgram. Jujur, saya lagi. Gak bohong, ngapain bohong? Terus dia Putri itu gak mau makan. Tapi tadi katanya mau makan. Enggak. Nah, disuapin. Enggak, aku gak makan. Kalau disuapin, gak disuapin. Iya, emang ini mah mereka. Kayak saus gak nih? Banyak-banyak, dikit aja. Ini sedikit. Itu banyak. Ini gak bilang lagi. Dikit, ini setengah. Sud. Apa ini macam? Sud yang yang kurangin. Iya. Jangan ketebak. Oh. Azik. Semua dong. Ini jatuh kan? Oh. Ya. Enggak semua. Berarti tangannya mau lagi di swap. Dua kali. Enggak mau tambahin. Udah. Enggak makan. Apa? Udah. Di tangan. Enak ya? Lanjut. Gimana rasanya, Dedi? Rasanya di masa itu kayak mau meninggal. Jangan dong. Kelopok-kelopok dong. Seneng gak dimasakin teh Putri? Seneng banget. Cie. Enak kan? Cie dimasakin. Oh, seneng tuh yang. Oh. Ini penuh cinta. Oh, langsung. Terus baru dimasakin sekarang. Jadi gimana perasaannya dimasakin? Best. Oh. Karena apa? Gimana perasaannya dimasakin? Seneng lah, lagi lapar lagi. Iya.